Halo guys, datang kembali di Asmosen Channel. Oke guys, sore ini saya lagi berada di depan rumah. Cuacanya cerah, tapi agak angin dikit. Cuman nggak tahu kenapa saya tertarik banget sama ini. Bener-bener ketagihan dengan drone murah mungil ini. Seru banget, tapi kemarin belum sempat nyoba di outdoor. Ini saya mau coba di outdoor, nggak tahu nanti kena angin atau nggak. Ini nanti akan coba saya di video nanti ya, di video setelahnya akan saya coba upgrade menggunakan kamera FPV. Oke, mantap. Oke, sekarang kita coba dulu di outdoor. Mudah-mudahan nanti bagus. Ini mumpung nggak terlalu angin ya. Tapi kalau angin saya yakin nggak kuat karena propellernya yang sangat kecil sekali. Oke guys, mantap ya. Kita siapkan drone-nya. Bentar, ini baterainya kita pasang dulu. Woi, ya bos, bentar bos, mau nyoba di luar ruangan ini, mau coba di luar. Oke, ini drone-nya sudah siap, tinggal kita binding, ya. Kita binding dulu. Kenapa? Oh, kayak gitu ya, kadang-kadang suka gitu. Nah guys ya, sudah. Giroskop, oke, okay, ready to fly guys. Kita coba, ini sudah ready to fly. Oke guys, kita lihat di ini tuh banyak, kita anggodain anak-anak yang lagi main bola. Nah, kelihatan guys ya. Oke guys. Wih, kelihatan guys. Kecepatan 2. Oke okay, guys, mantap kalau nggak angin guys di luar guys. Just guys. Halo. Hah? Rahasia dong. Wih, mantap guys. Altitude hole-nya kalau di luar tidak bisa, aduh nabrak gak apa-apa guys. Oh ya guys, ini agak membingungkan anunya ya, orientasinya, karena kemarin propernya diganti yang belakang. Kalau kita ngepasin CW dan CCW nya ya, pas cadangannya yang CCW tinggal yang warna abu-abu. Oke lah, gak masalah, kita coba-coba aja dulu. Oke ya, 1K take off. Wis, keren guys. Kecepatan 2, 3 ini. Kecepatan 3, itu berapa kecepatan 3? Miring-miring gini kalau kecepatan 3 guys. Mantap, ini nanti besok kita upgrade pakai kamera FPV. Nanti pakai kamera, apa itu pecah ini? Ada yang ngamuk guys, di belakang. Banting giring. Gara-gara berisikan drone. Oke okay, guys, mantap guys. Seneng banget aku. Ketagihan. Drone kayak gini. Hey, wala. Wala. Hey. Hey, apa ini wala? UFO. Hey. Mantap, ini 5 menit aja guys, kita habiskan baterainya guys. Bagi kalian yang belum beli guys, beli guys, ketagihan pasti guys. Ini sangat user friendly remote nya ya, sangat mudah banget. Sorry, aduh. Sorry. Enaknya gitu ya, nabrak dia enggak jatuh karena ada propeller guard-nya. Enaknya gitu guys. Mantap guys. Set. Salah. Salah. Ini kok remote-nya ngaco.
remote-nya ngaco. Remote-nya ngaco, guys. Aduh. Selamat, guys. Piloknya sudah pro ini, guys. Besok. Piloknya sudah pro soalnya. Lagi, guys. Mumpung baterainya belum habis. Mulai angin, guys. Oh, pantas dia melayang-layang, sudah kena angin. Ya ini kalau di outdoor nggak recommended, guys, ya. Kalah sama angin. Memang untuk di indoor ini. Kalau di outdoor jangan sampai ada angin. Lumayan lama ya baterainya ini. Belum ada tanda-tanda. Biasanya dia kalau habis baterainya, transmitternya bunyi. Ini belum ada tanda-tanda. Remote-nya kok kadang-kadang ngaco, guys, ya. Padahal headless mode-nya nggak dinyalain. Kenapa ya? Terlalu ini ya, responnya terlalu sensitif banget. Jadi memang benar-benar kalau mau lurus ke depan harus benar-benar lurus, miring dikit dia langsung belok, langsung beda arah. Kayak tadi ya, sampai mau hampir aja nyangsang di genteng. Untung pilotnya pro, pilot drone ties. Wih. Ini, guys, kelihatan kamera kamu. Hey. Ah, sudah habis, guys. Transmitternya bunyi. Sudah habis, guys. Transmitternya sudah bunyi. Kita deketin kamera. Wah, sudah turun, guys. Transmitter, langsung jatuh, guys. Mantap, guys. Di luar ruangan, kalau ada angin, ya maklum lah, drone kecil. Tapi kalau pas lagi tidak ada angin, seru, guys. Cuman kadang-kadang tadi ya, transmitternya itu sangat sensitif sekali, guys. Jadi kalau mau lurus maju ya harus benar-benar lurus ya. Kalau miring dikit dia belok. Makanya tadi agak bingung. Halo. Wah, baterainya habis, sayang. Baterainya habis. Nanti main yang satunya ya, oke? Main yang satunya. Oke, guys. Terima kasih sudah menonton. Pokoknya seru. Beli pasti ketagihan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Asmosen berikutnya.